kiri sana jurang. Son. Kanan sana jurang. Rotan itu. Wih, di bawah sana kok tepar lah. Sana itu yang peninjau itu gunung bambung sana. Oh, sana itu. Itu bambung tuh. Bambung pe gunung itu. Ori, mana? Ini gunung ini dekat ini ke sebelah lalu. Lalu eh. Di bawah ini lalu lalu eh. Lalu eh. Sana so gunung bambung. Oke singgah be. Marjo. Saya mendatangkan konten bagi petani-petani Cilacap. Konten kau pasang dan memelak. Jangan, mari sini. Sekarang torang sementara duduk di bawah pohon cingke di Kobong Puidu Mamuane. Ini masih esang ya? Masih esang. Dikson sana itu esang sana di bawah jauh sekali. Aduh, memang angin batiup. Ada lihat bagaimana petani cingke di talaut ba PT Cingke. Halo Singkawi, sekarang kita akan melihat bagaimana petani cingke ba PT Cingke di Dompe Kobong. Memang kebanyakan petani cingke atau warga talaut DP Cingke di dataran rendah, tapi kali ini saya ada di dataran tinggi sekitar ya 500 dpl di ketinggian Puidu Mamuane di Esang. Di sini cingke remaja guys, DP usia 7-10 tahun, DP buah bagus, memang perjuangan untuk mau naik kemari. Bagi kita secara pribadi memang lantarannya so lamanya aja naik gunung. Osa mereka dulu orang sota biasa sama dengan Dixon dan warga di Kobong ini ya sudah so biasa dorang naik panjat tebing. Naik di puncak ini tambah di so naik so buku-buku le so lomik le kong mau naik tangga dulu menyeraju kita. Apa dorang ini? Ya naik tangga. Dixon tertawa. Ele mau barok le hosa le. Marah sedap, memang pengalaman baru. Pengalaman luar biasa dapat hirup udara. Eh, aduh. Jadi dengar Pak kita dia. Sadap dia Bapak itu cingke, guys. Seberapa seloki? Sloi. Satu hari seberapa sloi? Baru mulai menaik dan. Iya. Ya, baru mau pergi kemari lu 2 jam lagi. Kalau jam 9 dari rumah atau jam 8 dari rumah dari sini sampai sini setengah hari. So makan siang. Mar mantap sih gawe. Torong pi keseruan di Puidu Mamuane. Puidu Mamuane ding. Torong pi berur Dixon sama Wiwi.
Bawa cerita orang ini soal cingke. Ini cingke remaja ini. Kong DP babua memang bagus ini. Kali ini atunya terlalu bagus nih. Kalau kali ini ya enggak sebanding dengan berapa tahun lalu ada babua. Artinya dan bukan panen raya. Iya. Nah, jadi di telaut memang dalam kita pengamatan ini tahun ini itu bukan panen raya, Kang Son. Iya, iya. Bukan panen raya. Harga cingke di bulan Juni itu masih babunya 125. 125 per hari ini 65. Itu 65. 65.000. 65.000. Kong baru mau banai ini. Yang ada perasa itu yang 125. Tak heran. Iya toh? Kong merasa di harga berapa? 50 bro. Paling masih turun-turun. Masih mau turun lagi. 50 paling. Mar untung cingke sendiri naik sendiri toh. Jadi penting masih mau beli. Yang penting masih mau beli. DP untung terampil siapa kata? Penlok, pendamping Jumex. Lokal, Pak Jumex. Jumex, nah, Pak Jumex ya sebagai pendamping lokal lagi di pembangunan desa di Desa Esang. Naik sendiri di Kecamatan Esang. Tanang sendiri, toh? Ini yang di muka ini DP umur baru 5 tahun. Sebuah buah pertama berapa DP? Kurang lebih 10 cupak. 10 cupak sebuah buah. Dia tanam 5 tahun lalu. Sekarang sebuah buah. Dia bikin tangga sendiri. Dia naik sendiri. Dia cude sendiri. Jual sendiri. Jual sendiri. Nikmati sendiri. Atau keluarga tuh? Iya. Iyo, keluarga itu. Beda dengan kalau terampil saudara-saudara di Minasa, no, berbagai ada yang berbagai tengah. Iyo tuh picat tengah, turun di telaut juga ada kalau DP. Di beberapa sama dengan kalau kita mau naik bagaimana tidak ada daya terpaksa ya bagi picat tengah dong bilang picat tengah orangnya tidak urus orangnya tidak apa tangga kita baking karung slowy kita yang baking aduh kong DP hasil picat tengah cupa kong DP cupa bumbung le aduh ini no yang mana itu bacupa bukan tuh yang mana yang bacupa ya kasih yang cilak yang punya cingke cuma dah haga-haga kong baroko tuang cingke le beli de peroko le madang dunia sekarang Kang yang kalau nyana begitu siapa mau naik dang tu cingke semua so lari ke Minahasa supi masuk sewa di Minahasa itu taman-taman ja biasa jaba naik cingke semua so naik di Minahasa karena dorang lebih pikir ya mau naik cok deki pe cingke itu cuma satu jarang-jarang begitu lebih baik dorang kan berdusuh hasil dorang no, kalau di Minahasa 1 liter 6.000 6.000, 5.000, 6.000 di sini biar picat tengah le dorang bilang mau dusuh hasil bagaimana kalau buah kurang di Minahasa tahu-tahu memang ya sebegitu mungkin tahun ini torang telaut memang pada umumnya torang telaut belum BPT bagus menurut prediksi torang telaut tahun depan tuh panen raya. Makanya habis panen ini tak mesti bersih tapi cingke. Torang orang telaut kok biasa begitu. Tuh cingke le jama raju le lain kali. Mau ini nanti mau lepak kita kalau semua musim cingke dang. Eyo. Torang termasuk kita ini pengalaman kita pribadi kok. Dorang bilang, "Eh, ngapa cingke sana ada dapat buah?" Ah. Tetangga bilang dan, "Eh, lihat ngapa cingke sana ada dapat buah?" Tiba-tiba ya yang hal itu kusuk-kusuk itu utang sotap rumput pisau so naik ya. Baru paras cingke bisa apa kita ui bos berdatang iyo mar untung sini nggak iyo kan si bersih terus toh ya si bersih terus mar mau naik begini Dixon ente mau naik kamari mau pikul itu mesin paras kamari mau paras aduh bapikir 3 kali le kita mar serap mau naik di sini olahraga tak sudah pelih itu gunung bambu tak sudah pelih itu NSMP Tanjung Tower dari atas sini oh kalau pak kita langsung jual manta oh langsung jual manta nah ini le singgawi ujang aduh sakit kepala petani kong Dikso udah berjemur ujang bagaimana NTP cingke kong jemur di ujang jelas budo. Jelas budo. Dapat budo di sana berapa? 20 kilo. Aduh, budo dapat budo 20 kilo. Mar budo untung masih ada di harga lebih budo, Kang. Berapa? 30. 30 ribu. Kalau jual manta bagaimana?
Jual manta 7.000 saja. Dulu. Sekarang kurang 3.000. Iya, no. Oh, iya, di waktu 125 di harga. Itu satu cupa manta 7.000. Sekarang singgawe satu cupa manta 3.000. Duh, memang kasihan. Memang petani menum. Ini dunia negara ini trompen ini negara konoya ini leko entah bagaimana le ini. Orang bilang negara 62 ini. Netizen bilang negara 62 ini konoya memang betul-betul. Mau sejahtera bagaimana itu petani kasihan. Bagaimana? Kong cingke dulu baru Indonesia baru masih sedikit orang tanam tuh cingke. Sekarang sampai Jawa Barat Aceh lebih soal Makassar le sekarang panen raya Makassar Minasa. No talau tuh duka siang. Belum le dorong mau potong le di ongkos transport kapal ke Manado. Apa le mau dapa? Iyo no kurang dong bilang pas rajo penegara konoya ini. Tambah le pemerintahan le ini. Waduh kasihan. Woi pilih baik-baik ini pimpinan berikut. Orang ke sana tapi Bali. Aduh. So goyang le kumang, so masuk angin le. Setelah kalau masuk angin di kobong cingke kok boleh jo orang mau masuk angin di sini. Duh, gagah sekali masuk angin mencari dang pe. Mudah-mudahan talaut ada DP perbaikan ke depan juga siang. Nyanak bercerita lebih. Semua tergantung di peturang orang talaut masing-masing jo. Yang terbaik. Yang terbaik. Berdoa. Woi, peminta doa. Harus mesti sungguh-sungguh cok mau bersembahyang. Mesti masuk mana berdoanya nak sungguh-sungguh. Mesti sungguh-sungguh. Bagaimana semua calon jaga berdoa ini? Itulah. Semua calon berdoa di Tuhan yang sama. Aduh. Tuhan kurang sakit kepala lagi. Atau apa nih? Yang antar aja berdoa lagi tuh. Siapa yang sedikit betul itu berarti Tuhan mendengar. Sedikit betul? Sedikit betul. No, kalau lebih betul banyak dong? Nggak, enggak. Bercerita cingke juga torang. Jadi torang pembicaraan sekarang seputar cingke. Cuma memang sebegitu. Masyarakat cingke, petani cingke pasrah juga. Ada yang di keadaan cingke terus turun. Kita kok ini memang mulia bagaimana itu derita petani cengke. Ada yang memang dapat betul-betul di tampa ini derita petani cengke. Nya salah diksion dada bawah. Mar kita tuh yang sengsara. Iyo. Bagaimana kita pikir dang? Dorang pagi mau pergi naik gunung. Udah. Kok mau pitanang cingke? Kok itu cingke itu, nanti bersih-bersih ini, berarti orang rajin sekali ya bersih-bersih. No. Kalau, nggak terbayangkan, nah itu loh kita bilang, itu no tuh derita petani cingke. Kok dipiharga kasih yang sebegini, ya pakai hati sedikit ini. Iyo yang punya kepentingan dan punya kebijakan, punya power, ya perhatikan akang ini, petani cingke. Mau sekarang cupa satu cupa kurang 3.000. Kong boleh dapat berapa cupa ini? Kalau mau satu hari ente ya, boleh dapat 50. Ini berarti ya cuma 150.000. Berapa? 150.000. 150.000. Ini yang punya cingke 150.000 sama dengan orang pibab masuk sewa DP satu hari 150.000. Iya tuh kalau terang mau bandingkan ini. Sebenarnya torang boleh dapat lebih dari bekerja di torang petampa sendiri. Karena kalau harga buruh atau pekerja itu satu hari 150. Berarti tidak ada nilai tambah petorang pe kobong sendiri. Cuma bayar torang pe tenaga, tapi tidak bayar torang pe kobong cingke yang torang tanang selama 5 tahun. Yang sekarang baru buah ini remaja-remaja gagah sekali. Begitulah. Terampil cerita nih siang ini. Memang ini signal memang Volkong tower sana memang. Ada paliat gagah sekali le.
Jadi satu hari dapat 50 cupa. Kali 3.000, 150.000. Iya tuh. Belum foto makan. Foto makan. Rokok tuh. Memang. Untung berat di utang. Untung. Hanya keluar. Ini keluar dong sama dong di terminal dan berak bayar, kincing bayar. Ini berak di utang sambaran tada. Kong tambah ledeng. Membaca cebok kong nyadada air. Aduh. Biar lihat daun pisang berlapis-lapis tetap bocor. Sama deng saya bilang Mongol bilang sulapis itu pisang daun pisang so 8 lapis asih tetap tangan tak colo lagi ada mencari tembus robek daun pisang. Gimana mau baca cebok deng daun pisang implas deng daun daun gatal daun gini daun bete bagaru sampai rumah. Oke okay, guys. Oke. Orang dua mau cari dari rokok dulu. Cari apa dulu? Sama dorong bilang yang 150 tadi marnyak mau sampai pe. Nah, dapat 25.000 jocok cukup itu. Satu bungkus lava. Marjo singa be. Oke, bro. Oke, lanjut. Lanjut, Bapak PT. Oke, bro. Yuk. Mantap.